Sudah pamer foto prewedding sampai pesan catering, Vicky Prasetyo akhirnya ngaku belum dapat restu dari orang tua Kalina Oktarani, Raffi Ahmad, karena track record Elo. Dilansir dari grid.id, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani memang sedang hangat-hangatnya memadu kasih, mereka pun berencana untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang lebih serius, keduanya diketahui telah melakukan pemotretan untuk prewedding yang telah diunggah di media sosial masing-masing. Saat menjadi host di acara Oke Bos Trans 7, Minggu, tanggal 20 Desember tahun 2020, Vicky disindir oleh Raffi dan Nagita terkait pernikahannya. Sang gladiator cinta itu mengungkapkan jika pernikahan itu lebih mudah dilakukan daripada menjalani komitmen. Kalau nikah mah gampang, tapi yang lebih sulit itu adalah berkomitmen dan menjaga keharmonisannya, jelas Vicky Prasetyo. Vicky kemudian meminta nasihat dari Raffi dan Gigi yang telah awet menjalani pernikahan selama 6 tahun. Gigi pun kembali menyindir Vicky dengan permasalahannya dengan Angel Lelga dahulu. Namanya rumah tangga tuh pasti naik turun, jangan kalau misalnya ada masalah dikit tendang-tendang pintu, sindir Nagita pada Vicky. Vicky yang seakan telah bosan gonta-ganti pasangan, kemudian menanyakan tips langgeng dari keluarga Sultan itu. Mama Rafathar mengaku jika dalam setiap rumah tangga memiliki perbedaan, sehingga tips yang berlaku untuknya belum tentu berlaku untuk Vicky. Pasangan kan beda-beda, lakinya beda, ceweknya beda, sifatnya beda, orangnya beda, jadi gak ada ilmu pastinya gitu, jadi tips ini cocok di gue, belum tentu cocok di elu, jelas Gigi. Sang gladiator cinta yang terlihat sendiri tanpa pendamping di acara itu, berpesan kepada Kalina agar bisa menemaninya, namun tak sengaja Vicky mengungkapkan hal yang mencengangkan terkait hubungannya, dirinya mengaku jika orang tua Kalina belum memberikan restu untuknya. Kalina, kamu kapan-kapan temenin aku juga dong, biar bisa sama-sama. Semoga kita juga biar segera dapat restu dari kedua keluarga kita ya, ucap Vicky menghadap kamera. Sontak Raffi, Nagita, dan bintang tamu kaget mendengar hal tersebut dan menanyakan kebenarannya. Ia mengaku jika belum mendapat restu dari kedua orang tua Kalina. Belum dapat restu dari papa dan mamanya, jelas pacar Kalina Oktarani. Kenapa? Karena track record lu. Sindir Raffi.